Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiani, kelas 3A, NIM 15 TKN 040. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengukuran level air dengan menggunakan alat advanced process control system. Pada power supply, naikkan tombol general switch. Untuk menyalakan arus DC, tekan tombol power switch atau tegangan DC. Menyalakan arus AC, memutar tombol emergency. Dan buka kunci start. Maka arus DC dan AC akan menyala. Untuk memastikan arus listrik, tekan tombol on. Selanjutnya, saya akan mengukur tinggi permukaan. Di sini ada dua jenis pompa, yaitu auxiliary pump motor dan major pump motor. Mengukur level digunakan pompa auxiliary. Pada auxiliary pump motor dibutuhkan supply. Jadi, kabel yang digunakan adalah kabel yang warna merah dan kabel yang warna biru. Pemasangan kabel warnanya harus sesuai. Pada power output sudah memiliki tegangan. Ini bisa dilihat dari nyalanya. Sedangkan pada auxiliary pump belum ada tegangan. Usahakan memasang kabel dari yang belum memiliki tegangan ke yang bertegangan. Kemudian membuka dimulai dari kabel yang bertegangan ke kabel yang tidak bertegangan. Setelah terpasang, dapat diketahui tombol supply terhubung ke pompa. Memasang kabel merah 24 volt dan sambungkan ke middle tank. Selanjutnya, kabel merah DC 24 volt sambung ke DC power 24 volt. Kemudian sambungkan kabel biru 0 volt ke DC power 0 volt. Selanjutnya sambungkan kabel biru 0 volt ke M1 min. Selanjutnya kabel hitam middle tank disambungkan ke M1 plus. Kemudian sebelum menekan tombol on pada auxiliary pump motor, pastikan kran pada auxiliary pump motor terbuka, yaitu kran F11 dan kran F12. Untuk mengukur tinggi permukaan pada middle tank, membuka kran F17. Kemudian nyalakan tombol on pada auxiliary pump motor. Kemudian mengamati tinggi permukaan dari middle tank.
menghubungkan kabel power untuk menghidupkan komputer. Menekan tombol start untuk melihat tinggi permukaan tangki pada mini flat. Demikianlah cara pengoperasian alat advance process control system pada praktikum instrumentasi dan pengendalian proses untuk mengukur tinggi permukaan atau biasa disebut dengan level. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.